Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu alaihi wasallam ala wa maraja tamasihan ya maraja tamasihan dari asalimulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pulang ke desa itu, jelaskan di orang yang berkesesi di desa lagi. Yang desa lagi, teman-teman lagi muka hadir, muka dan mana? Pertama, assalamualaikum itu adalah keselamatan, kebahagiaan. Tentu yang mendengar teman-teman lagi muka hadir. Maklum rayu luani, ilo mana kibahagia, tahu enggak? Ilo mana kibahagia? Ada orang yang tidak bahagia, ada juga orang yang tidak bahagia. Seumpama Allah lebih muka hari lekukan karena pasangan atau we bahagia itu rasanya bahagia. Ada juga yang tidak menemukan pasangan itu belum bahagia. Tetapi kalau kita berbicara masalah tadi, kalau kita ingin bahagia di dunia maka miliki dan ilmu. Ya. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, falaini maka miliki juga ilmu. Kalau kita ingin bahagia di keduanya, miliki juga ilmu. Pemana Allahumma falaini ilmi. Yang kedua, teman-teman lagi buka hadir. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat itu adalah ketenangan, tenang. Ada orang yang bahagia, tapi tidak tenang. Kenapa ini nak bahagia? Kenapa tenang? Bahagia, negeri pun tenang. Mana ini kenapa pasal sama? Dengan apa orang, lainnya puji pada orang ini, benar. Tidak tenang di rumah, padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini sebetulnya ada surga, ada surga di dunia. Kotori mau dimulai, tapi jannati rumahku adalah surgaku. Jadi ini dari Allah diciptakan surga di dalam rumah, jadi pada kulit begitu juga sebaliknya. Kemudian ada orang yang bahagia. Kupahami teman-teman di muka hari makanya
sunnah tinggal dari ini kepada kesediaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kepada kesediaan ini kalau Allah taala tinggal dari ini ya dari itu angkat lupa apapun tanah yang satu materi ini maka harus hal pun tanah semuanya. Apa pun yang kita sholat karena semua orang itu kota maka aja harus sampai dan itu bisa disebut sampai yang ini. Wah, bukan cak. Aku bisa sampai yang ini. Apa tanah kata Abi Tomodi. Abi kira-kira mau ini bisa sampai yang ini. Kalau secara bahasa, di sana seperti yang dikatakan lainnya, takbir yang awali dengan niat, kemudian diakhiri dengan salam. Tetapi di sana seperti yang kita paham dan yang cuma kadang yang dari perkara yang rata lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu kok wayo terangkan di malam yang sama waktu. Yang kedua, ini rupa tauhid yang ada lainnya, pengkesuaian salah satu di antaranya dalam doa kita. Kita pahami dari si Jojo kita setting bahasa Allah dari kode kesampian ini. Dua umurna ditujunna pada doa kita dari Allah Taala. Kode ini yang pertama yang dari itu kode yang mengi. Yang kumanya atas setiap pada kita yang doa kita. Kode ini umurnya mengi kepada Allah Taala kehadir. Satu, kode seterangnya ini. Pahami ini. Kode seterangnya ini doa. Yang kemarin melalui itu perlu sebab apa ada ilmu perlu ada orang biasa kadang-kala di lokasi di kala rumah kumrah ilmu ketinggalan dia punya ilmu Cina itu di bawah papi yang punya Cina itu di bawah makanya kalau ada orang kaya hati-hati ada yang sombong kan dia punya ilmu Cina itu bawah ada kita punya jembatan Cina itu bawah itu dia punya Cina itu bawah kemudian apa maksudnya kita itu ilmu di bawah itu ilmu yes. Misalnya, lo kaki di dalam tangan, kaki di dalam tangannya, terus di papilan kita minta di dalam tangan, tapi mungkin insya Allah kita akan dimakan, kita akan dijawab bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ya, menurut kita juga, sebentar Allah beri kata, banyak terus di papilan kita, tapi mungkin itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, akan mudah dikabulkan doa kita. Kemudian yang terakhir, yang kedua, kodeni mongol diterima Pak Umi kodi susah mas susah aja gimana bagaimana itu di diangkut makanya Pak Umi karena tadi aku kodok diri lalu ini tak kowo sini nah begitu hujan tak kowo mau ngotor orang tuh kalau lo mahal nah tak kena karena cincin apa muncul perasaan lo dia di madu kemana madu kok madu tolong itu kalau makanya jangan hati-hati kalau lo di angka sekali-kali berdoa yang jelek ketika kita sakit. Ya kok baca apa pada kita dalam doa ini? Agen atau apa kecece dalam doa ini? Anak presiden kok? Janganlah. Mudah anak-anak kita itu bisa menjadi presiden. Jadi bahwa mereka melakukan hidup pada ini, ditujuna dengan waktu berhormat Tuhan, kudinya mengisi bahwa kudis susah. Ini kan perlu kita kira sebuah waktu yang tak bisa banyak hal yang bisa kita sampaikan dalam kegiatan seperti ini, dalam tempat seperti ini artinya kita ini membantu ilmu Pak Yata sendiri, lupa ilmu cahaya nah ilmu lu, itu ilmu cahaya ya gue ini memiliki cahaya, karena gue ini lupa, gue ini lupa mama sendiri, orang juga kita mau sinari, kita mau terangin supaya kita bisa selamat sama-sama karena itu perjalanan kita itu gelap di depan ya gue ini lupa, ini lupa di sini untuk apa kita bisa jalan ke sana kalau tidak ada kita punya ilmu makanya supaya kita bisa selamat sama-sama inilah gunanya kepada hadir bersama-sama dengan bapak ibu semua untuk apa? Untuk menemani kita semua dengan apa? Ilmu demikianlah saya ingin sampaikan.